Halo, kembali lagi di channel Vitoko ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher dengan tema anime Jujutsu Kaisen lagi dengan karakternya Itadori terbaru di tahun 2023. Bagi kalian yang suka banget sama anime satu ini, wajib banget nih terapin setup satu ini. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya. Untuk langkah pertama, kalian wajib download semua bahannya dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya seperti aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi KWGT Template, dan aplikasi Icon Pack-nya. Setelah semua terinstall, lalu kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini folder bahannya masih dalam bentuk RAR, kalian langsung saja ekstrak filenya. Dan di sini untuk password RAR-nya kalian masukkan saja Itadori. Selanjutnya kalian tinggal klik OK. Dan di sini file RAR-nya berhasil terekstrak. Kalian buka saja folder bahan yang sudah kalian ekstrak. Di sini namanya Nova23. Kalian buka saja folder Nova23 ini. Dan di dalam folder Nova23 nanti akan ada wallpaper beserta backup setupnya. Pertama-tama kalian buka pada bagian wallpapernya. Lalu di sini kalian atur sebagai wallpaper kalian. Kalian atur seperti ini. Lalu setelah itu kalian tinggal klik terapkan. Dan untuk langkah selanjutnya kalian terapkan launcher Nova Launcher-nya atau tema Nova Launcher-nya. Kalian klik saja pada aplikasi Nova Launcher ini. Lalu setelah itu kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian. Kalian pergi ke setting Nova Launcher-nya, kalian tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini akan muncul icon pengaturan ini, kalian klik saja. Dan di sini kalian scroll ke bawah dan di sini kalian pilih peluncur default. Di sini tentu saja kalian pilih Nova Launcher. Dan sekarang otomatis Nova Launcher menjadi launcher bawaan kalian. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher Backup yang sudah kalian ekstrak tadi. Kalian buka pengaturan Nova Launcher-nya lagi, kalian tahan lama pada bagian layar ini. Lalu pilih icon pengaturan. Dan di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu di sini kalian pilih pulihkan cadangan. Lalu selanjutnya kalian cari folder di mana kalian mengekstrak file bahan tadi atau file Nova23 tadi. Nah, setelah ketemu kalian pilih saja Nova23.NovaBackup ini. Lalu setelah itu kalian tinggal klik OK. Dan di sini otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Kalian tinggal memasukkan widget-widgetnya. Dan selanjutnya kita akan merapkan untuk widget yang pertama, widget yang di atas ini. Kita tap saja layer di bagian atas ini. Lalu di kolom pencarian, kalian ketikkan 005. Lalu di sini kalian pilih krim KWGT 005 ini. Kalian klik saja atau tap saja. Lalu di sini kalian sesuaikan ukurannya. Kalian pergi ke lapisan. Dan di bagian skalanya kalian rubah.
Kalian tinggal klik tombol plus atau min ini. Di sini saya akan klik tombol plus ini. Nah, setelah sesuai, dikiranya sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Lalu kalian kembali ke home. Dan sekarang untuk widget yang pertama berhasil diterapkan. Dan untuk selanjutnya kita akan menerapkan untuk widget yang kedua. Kalian tap saja pada bagian layar bagian bawah ini. Lalu di kolom pencarian, kalian ketikkan B56. Nah, di sini kalian pilih widget B56 ini. Kalian tap saja. Lalu di bagian lapisan kita sesuaikan ukurannya. Di sini saya akan menambahnya. Dan setelah sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Lalu setelah itu kalian kembali ke home. Dan sekarang setup novel launcher-nya sudah selesai. Nah, nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup novel launcher dengan tema anime Jujutsu Kaisen dengan karakternya Itadori terbaru di tahun 2023. Oh ya, sekali lagi dukung channel ini dengan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu tema-tema keren dari channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tentunya di-subscribe dulu. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.